Kenapa Bang Alibata cover terlalu manis dari slang, dan kenapa dihapus? Ya Allah, begini amat ya, saban hari. Cinta takkan terjadi. Oh, hey, gabung belum medley? Gue kata kalau misalnya ini medley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Oke, guys, kali ini gue akan kasih lagi, reaksikan lagi tentang Bang Alibata, sekitaran dari cover Bang Alibata. Dan ini coverannya, ini sempat dihapus dari Bang Alibata. Padahal ini medley bagus, dan dia menyanyikan lagu dari slang. Bener nih. Oke, coverannya itu lagi dari slang yang terlalu manis. Terlalu manis, ya seperti itulah. Ya. Bibirnya kenapa sih nggak digunain buat hal yang lebih gitu? Ya, bentuk videonya seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan ya. Oke, sebelum gue masuk untuk coveran dari Bang Alibata, udah pasti. Bacot dulu, yuk! Dan kenapa Bang Alibata cover terlalu manis dari slang, dan kenapa dihapus? Ya Allah, begini amat ya, saban hari. Jadi berbicara untuk terlalu manis, ini ada cerita nih dari Bim-Bim nih. Singkat aja ya, bacot singkat dari gua. Nah, cerita Bim-Bim slang tentang kisah di balik lagu Terlalu Manis. Nah, pentolan grup musik itu slang atau Bim-Bim itu sendiri membongkar cerita di balik lagu Terlalu Manis yang menjadi hit. What? Ya kan? Frontman di slang itu sendiri menuturkan bahwa lagu dari album Kampungan yang dirilis pada Desember 1991 itu sendiri adalah menceritakan seorang cewek. Nah, menurut dari Om Bim-Bim, cewek tersebut bukanlah kekasih atau pacar. Jadi ceritanya punya temen cewek, nggak pacaran, katanya. Dalam tayangan Tonight Show, ya kan? Ini yang bersama Vincent, kalau nggak sama Vincent Desa, itu acara lama itu di Net TV. Ya gitu loh. Jadi, lu punya cewek, atau lu punya pasangan, lu nggak pacaran tapi lu deket. Oke, nah menurut Bim-Bim, cewek tersebut bukanlah kekasih atau pacar. Jadi ceritanya punya teman cewek nggak pacaran. Nah, jadi drummer kenamaan itu sendiri menyebut teman cewek tersebut menghabiskan banyak waktu bersamanya, kemana-mana sering-sering bareng-bareng. Iya. Kan? Ini berarti buat lo semua yang deket, udah lama deket tapi nggak pacaran-pacaran, kemana aja. Nanti bakal jadi kenangan yang indah loh. Terlalu manis untuk dilupakan. Begitu kali maksudnya. Bangun, udah siang. Aduh, cerewet amat sih. Cerewet. Ada apa sih? Ada apaan? Ngompol. Oke, kita langsung masuk untuk ke videonya ya. Hasil. Masih lama banget lo tampilan lo, liatin pakai peci. Kok masih stand gitar ya? Kenapa bang berhenti bang? Ini kayaknya gini ya. Biasa nih, dia lagi awal-awal dia mulai stem. Kayaknya lagi main intro dulu, lagi apa bikin enak kan nih stelannya. Enak kan nih stemannya gitu loh. Kayaknya. Dan dia menikmati baru lihat itu.
gayanya. Ambil goyang-goyang. Belain kan? Tuh. Iya kan? Jarang-jarangnya lo dapet dalam artian untuk video Bang Alibata ya sambil menikmatin. Oh, jarang-jarangnya lo, ya kan? Ini dia video yang terhapus lo. Ini video yang terhapus lo. Lanjut. Ku ambil gitar dan mulai ku mainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Oke, ya kan, ku ambil gitar ya, lagu slang ya, terlalu manis. Gimana? Coba lu cari, pasti dapat gak lagunya. Pasti dapat gak untuk covernya Bang Alibata. Agak susah nih dapetin video soalnya. Lanjut. Yang bisa terucap hanya ingatan yang ada di kepala. Sorry, bener gak ya tadi intro gue ya? Ku ambil gitar dan mulai ku mainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap. Hanya mana anda kepala. Ah udah lanjut aja bos, bodoh lah. Ya enggak, yang penting kita menikmatin aja, enjoy aja ya. Mohon maaf kalau misalnya suara gue salah ya. Oke, enjoy aja lah. Dan gelap sepi. Bisa cinta. Oh, ini dia nih, menikmati banget. Untuk dilupakan kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi selalu manis untuk dilupakan. Walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi. Oh, hey, gabung belum Idli belum dia belum? Gila, selesai cerita lo. Gila, gue kaget tau lo, bener asli. Terus terang, jujur, asli terus terang. Gue hanya tadi mendengarkan, hanya di awal doang, terlalu manis gitu lo. Ya kan, udah lo gini. Dan gue kata, kok bisa ini medley? Ini medley. Ha, gila. Ya, ini siapa nih? Warna males kan ya? Bongkar ya, kalau salah ya? Ya oh ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Ah gila gila gila, gue gak tahu kok bisa dapet kayak gitu di videonya. Aduh makasih banget, makasih banget buat teman-teman. Nice. Gak dong, gila. Keren keren keren. Na 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 na. Na 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 na. Gila 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 gila. Aduh. Dan kali ini juga, ini sebenarnya, aduh. Lagunya ini medley, medley ya udah pasti ya, ini medley yang tadi slang sekarang ke Iwan Fals. Dan ini adalah the legend gitu loh, dibilangnya yang di cover Made itu adalah legend Indonesia bro. Yang satu band, yang satu lagi. Oh gila, gila, gila. Lanjut, lanjut, lanjut. Na na, na 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 na. Oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.
sebenarnya bagus loh, coveran konten yang dibuat Bang Alif menurut gue yang paling bagus, lebih tampil apa adanya. Padahal memang yang sebelum-sebelumnya memang pasti apa ada, tanpa apa adanya gitu. Tanpa apa adanya maksudnya gitu kan ya. Memang apa adanya kok lebih tampil tanpa apa adanya sih. Lebih tampil dengan apa adanya. Tanpa embel-embel lah maksudnya lah. Ini keren habis bro. Udah ending awalnya enak, dikasih intro, endingnya juga dikasih melodi. Gua harus cari lagi nih banyak nih video-video Bang Alif Bata yang terhapus. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, loncengnya diaktifkan, dan buat semua tunggu gua. Gua pasti akan dapatkan lagi video yang terhapus dari Bang Alif Bata. Bisa enggak ya? Bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. DJ.